ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla muhdasatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin al-islam sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terbesar diberikan hidayah kepada Islam kepada agama yang Allah ridai Allah taala berfirman Inna ad-dina 'inda Allahil Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa islami dina, huwa fil minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan pada hari kiamat ia termasuk orang-orang yang merugi. Allah telah memberikan banyak sekali keistimewaan kepada umat Islam. Di antara keistimewaan tersebut yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, yang pertama bahwasanya umat Islam adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf Kalian mengingkari yang mungkar Dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara keutamaan umat Islam Bahwa umat Islam adalah umat yang terakhir Namun pada hari kiamat Mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga Mereka yang pertama kali dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Antumul akhirunal yawmal qiyamah Kalian adalah umat yang terakhir Tapi kalianlah yang pertama nanti pada hari kiamat Di antara keistimewaan umat Islam Bahwa umat Islam diberikan pahala dua kali lipat Dibandingkan umat-umat sebelum kita yaitu Yahudi dan Nasrani Dalam hadis yang diberikan Bukhara dan Muslim Disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan Umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani Beliau mengatakan adapun orang Yahudi seperti orang yang bekerja dari waktu duha sampai waktu zuhur dan mereka diberikan oleh Allah pahala satu kirat satu kirat. Adapun orang Nasrani seperti orang yang bekerja dari zuhur sampai asar dan mereka diberikan oleh Allah pahala satu kirat satu kirat. Adapun umat Islam mereka seperti orang yang bekerja dari asar sampai maghrib dan mereka diberikan oleh Allah pahala dua kirat dua kirat. Lalu orang Yahudi dan Nasrani kelak akan berkata pada pada hari kiamat kepada Allah, Ya Allah, bukankah kami lebih dahulu mereka? Bukankah kami lebih panjang waktunya dari mereka? Tapi mengapa mereka lebih utama dari kami? Maka Allah berfirman, Zaka fadli asha. Itu adalah karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Subhanallah saudara-saudaraku -saudara sekalian. Lati ini merupakan umat yang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala berkahi Dalam masalah waktu Demikian pula di dalam masalah pahala di nya. Maka dari itulah berbahagialah kita sebagai umat Islam Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistimewaan tersebut Di antara keistimewaan umat Islam yang akal Islam Bahwasanya surga Setengahnya lebih adalah dari umat Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ukhirtu baina an nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah aku diberikan oleh Allah pilihan antara setengah umat Islam masuk ke dalam surga atau aku diberikan syafaat fakhirtu syafa'ah maka aku memilih syafaat kata Rasulullah Wahyaliman mata la yusrik billahi dan syafaatku hanyalah untuk orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maka hadis ini menunjukkan akan sangat banyak umat Islam yang akan masuk ke dalam surga sehingga menempati lebih dari setengah penduduk surga. Ikhwatal Islam, di antara keistimewaan umat Islam bahwasanya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci yang tak akan pernah berubah sampai akhir zaman di mana Al-Qur'an langsung Allah jaga oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sementara kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an penjagaannya diserahkan kepada pendeta-pendeta mereka Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau hai Muhammad az yaitu Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya Adapun Taurat dan Injil dan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, maka penjagaannya diserahkan kepada ulama-ulama mereka, karena Ya akhul Islam, setelah Rasulullah tidak akan ada lagi nabi. Akan tetapi, sementara Banu Israel, kata Rasulullah, mereka senantiasa dipimpin oleh para nabi, apabila nabi mereka meninggal diganti lagi dengan nabi berikutnya, sehingga wahyu tidak terputus, sementara di zaman kita semenjak Rasulullah meninggal dunia, wahyu terputus selamanya. Maka Allah pun akan menjaga Al-Quran sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian, di antara keistimewaan umat Islam yang Allah berikan kepada kita, ya akhwan Islam, yaitu bahwasannya, kaum mukminin dari umat Islam diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Bawasannya, apabila kaum mukminin telah melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka, mereka akan kembali kepada Allah. Lalu mereka berkata kepada Allah, Ya Rabbi Allah, Ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana, saudara-saudara kami, teman-teman kami, yang dahulu mereka sholat bersama kami, mereka berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan mereka ke dalam api neraka? Maka mereka terus minta kepada Allah Supaya teman-temannya dikeluarkan dari api neraka Maka Allah berfirman pergilah ke neraka Dan keluarkan dari orang-orang yang kalian kenal Yang mengucapkan la ilaha illallah Keluarkan mereka dari api neraka Di antara keistimewaan umat Islam bahwasanya nanti di hari kiamat Umat Islam akan datang dalam keadaan wajah mereka putih Demikian pula kaki dan tangan mereka pun putih karena bekas air wudhu. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati yudawna yawmal qiyamah wa min al Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya, tangan dan kaki mereka pun bercahaya karena bekas air wudu. Subhanallah ikhwata Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW sangat rindu ingin melihat Saudara-saudaranya yang belum datang sebelum setelah itu, maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenal umatmu yang akan datang?" kata Rasulullah, "Seperti seseorang mengenal kudanya yang ubun-ubunnya putih, sementara badannya hitam di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam, pasti ia akan mengenalnya." Demikian pula umat Islam akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya dikarenakan mereka suka berwudu dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ummatal Islam. Di antara keistimewaan umat Islam bahwa mereka tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang yang hasan, "Lan a ummati ala dalalah Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Sementara umat-umat selain kaum muslimin mereka bisa bersepakat di atas kesesatan. Sedangkan umat Islam dijaga oleh Allah dan tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Tidak ada satupun kesesatan kecuali para ulama telah menjelaskannya. Umat al Islam. Maka inilah banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam. Maka kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah dengan cara terus mempelajari Islam. Agama yang Allah ridai. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi dan Rasul seluruhnya. Seluruh Nabi, seluruh Rasul mereka berada di atas agama Islam. Agama yang hakikatnya menyerahkan diri kita kepada Allah secara total. Agama yang hakikatnya menjadikan seorang hamba tunduk dan patuh kepada Pencipta langit dan bumi. Agama yang hakikatnya menjadikan seorang hamba menjadi mulia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Islam, akhlak Islam, menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Dari api neraka menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar ketika kita dilahirkan di atas Islam, ketika kita diberikan hidayah kepada Islam. Maka berusahalah saudaraku sekalian, kita mendalami tentang agama kita ini. Karena kelak di kuburan kita akan ditanya tentang agama ini. Akan ditanya tentang Rasul yang membawa agama ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وتقبل أعمالنا يا رب العالمين، اللهم اهدي شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى، اللهم انصر المسلمين في كل بلاد في 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 كل بلاد العالم يا رب العالمين، وأصلح أئمة أمور المسلمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر